Yari-yari, yo welo, balik lagi sama gue. Kali ini kita lanjut lagi main Ninja Rebirth. Oke, jadi di episode kali ini gue udah ini ya, udah gue tag-in ke apa namanya ya, Chunin plus 1 nih, udah pada gue tag-in. Tapi di sini gue dapet ini nih. Nah, dapet Kabuto gue nih cuy. Kabuto baru dapet nih gue gara-gara summon-summon nih. Gue kan ada 1000 diamond ya, tangan gue gatel. Tadinya gue niatnya udah ini pengen gue record tuh, tapi gimana ya, tangan gue gatel duluan. Jadi iya, gue summon-summon aja. 1000 diamond berapa ya gue diamondnya? Asa 200 ya, 200 diamond. Kalau 1000 diamond mah waktu itu udah dipake buat summon Jiraiya sama Neji. Aduh, lupa gue. Dan iya, gue cuma ada 200 tuh, 200 berapa gitu, biar pas supaya pas summon doang tuh diamondnya. Dapat Kabuto, lumayan lah. Jadi ya, kita coba ya di sini Kabuto. Nah, biarin sementara gue ganti Naruto-nya dulu sementara ya kan, karena banyak yang bilang Naruto tuh bisa diawakening ya, jadi ya itu bakal perlu gitu. Jadi Naruto tetap gue tekin kok itunya, grade-nya. Abis ini, abis Chunin plus 1 ke ini ya, ke Chunin plus 2 kah? Atau langsung ke selanjutnya? Entahlah. Ingat gue sih kayaknya langsung ke selanjutnya yang biru nih. Ini kan kuning nih, Chunin kan kuning nih. Selanjutnya apa? Ini ya, Genin. Jonin. Kalau nggak salah, kita gue cek dulu lah. Sial, gue lupa tinggalannya cuy. Kan Genin, Chunin, Jonin kan. Oke, gue mau cek dulu. Udah amnesia gue. Amnesia anjir. Coba ini tenten apa? Dia masih Genin ya, benar. Berarti Genin. Duh, salah pencet. Genin, Chunin, Jonin ya kan. Kalau gua upgrade belum bisa. Berarti habis Jonin apa ya? Kage kah? Salah, kalau di sini habis Jonin apa? Gue dulu nggak pernah sampai situ soalnya. Ya, re. Gue aja dulu stuck di stack 5 anjay. Ngelawan si ini Orochimaru sama yang warna putih tuh apa ya? Si yang kata ini, yang sel Hashirama tuh yang warna putih tuh. Nah, yang tadi tuh dikeluarin sama si ini, si Kabuto tuh, aduh lupa gue nama, sial. White, putih apa ya, Zetsu yang putih tuh sama lawan itu tuh. Nah sekarang si Kabuto tuh dia bisa ngeluarin ini, dia Zetsu putih dia. Jadi ya lumayan lah buat tahan badan di depan ya kan, buat bantu-bantu si Rock Lee. Makanya sementara gue ganti dulu tuh si Naruto, karena Naruto sekilas masih gitu doang, masih kayak stone gitu-gitu doang. Gue di Sasuke kok buat ini, Sasuke, si Itachi ya kan? Masih ada kok buat pengganti-penggantinya. Oh, kena stone tuh tadi yang paling depan. Kena skill siapa tuh tadi? Jadi sementara Naruto nggak gue pakai. Sasuke ya dia masih gue pakai karena di belakang. Mungkin nanti kalau dapet Sakura bakal gue ganti, mungkin. Karena gue nggak ada healer ya. Healer tuh sangat-sangat penting di setiap game-game begini nih. Ya hari-hari. Karena sangat-sangat bahaya kalau darah sedikit. Tapi nggak ada healer itu bakal nggak bintang 3 jadinya. Oke, langsung aja. Wait. Oh iya, lu pada belum lihat ya skill si Kabuto ngapain ya? Dia bikin kayak sleep gitu, cuy. Bikin musuh jadi sleep.
makanya Naruto sementara gue ganti gitu. Naruto kan bisa nge-stun tuh. Nah Kabuto ini skillnya, ini skill aktifnya nih, kamukannya nih, dia ini bisa nge-sleep gitu, bikin musuh tidur. Kalau nggak salah semua musuh atau satu atau beberapa doang deh, ntar gue baca lagi. Kalau nggak salah sih semua musuh ya bisa kena efek sleepnya, kalau nggak salah. Oke, langsung aja. Oke, Hisoji jadi nyerang temennya sendiri, tapi cuma sebentar doang anjay. Waduh, keburu mati duluan musuhnya. Padahal gue pengen pakai lagi tuh Kabuto. Dia lama-lama nambahinnya dia. Kekuatannya nambah, namanya lama itu cakranya. Jadi ngeluarin jurusnya lama gitu juga. Kita baca dulu skillnya. Nah genjutsu namanya. Nah puts enemy to sleep when they see the white feather. Jadi kalau musuhnya ngelihat bulu-bulu ya, bulu putih ya, dia bakal kena sleep gitu. Nah bulu-bulu ya sesuatu. Oke gue dapet Sarutobi lagi. Yes, lanjut lagi chapter 3. Lawan si Kankuro sama Temari. Matek dah. Oke. Masih gampang ya sejauh ini musuh-musuhnya. Atau gua emang terlalu kuat? Anjay, terlalu kuat, sombong sekali anjir. Padahal mah namanya baru mulai ya kan. Wait, itu musuh tebel banget tuh yang pakai topeng tuh. Oke, Shino, mati lu Shino. Oke. Dia pakai kacamata hitam mulu anjir, kayak engkau-engkau ya. Kayak engkau-engkau. Engkau-engkau tukang pijet. Yes. Oh, itu ada harta karun tuh, bisa diambil enggak? Enggak bisa, cuma gambar doang. Semburan. Kodoku. Udah mati lu kan Kuro. Easy peasy lah. Ya are-are. Oh iya, gue udah mulai main di elite juga ya. Elite. Bahkan bukan cuma elite, heroic. Nah di chapter 1 gue udah heroicnya. Sampai heroic gue udah kelar. Elite, heroic udah kelar. Nah tinggal chapter 2 nih. Belum, ntar gue kelarin lah elite sama heroicnya. Biar ini cuy, buat farming nantinya. Kan di situ, dari situ juga dapat bahan-bahan juga gitu. Bahan-bahan buat upgrade, bahan-bahannya sesuatu buat gitulah. Eh, tebel banget darah cuy. Wah, mulai kuat nih lawannya nih. Gue tadi terlalu sombong, anjay, terlalu sombong emang bodoh. Oke. Okay. Mulai tebel-tebel darahnya nih. Saat-saat berbahaya. Untung mereka sendirian tadi. Oke. Sakura jangan nge-heal. Oh. Untung ya Sakura dia enggak nge-heal. Enggak nge-heal teman sendiri. Repot juga kalau nge-heal teman sendiri. Yes. Bintang 3. Kayaknya kita dapat Sakura nih. Coba gue cek dulu ya. Quest. Nah, dapat kan Sakura nih. Yes, kita summon. Belum. Ambil dulu diamondnya, lumayan nih. Buat ya, kumpulin buat summon-summon. Mana-mana Sakura udah bisa dia. Jadi dia bisa nge-heal terus. Wah dia bisa tampolan menyerang gitu juga. Catch the great explosive. Wah bisa meledakin musuh gitulah. Tsunade explosive teknik. Max HP plus 1500, physical attack plus 300. Wih gila ya bos. Boleh juga sih. Dia ngeheal tapi bisa nyerang juga loh. Bisa nyerang bisa ngeheal. Ntar gue pakai ya.
gue ganti Sasuke dan ntar gue upgrade dulu tapinya. Kalau belum di upgrade ntar aduh gak enak. Oke, scroll semua dulu. Dapat apa sih, nggak apa-apa lah, bodo amat ya kan. Terus kita lanjut main questnya, dikit lagi kelar tuh, dikit lagi ke chapter selanjutnya. Lawannya masih unyu-unyu. Ntar nih kalau udah di stack 5 nih lawannya udah susah nih. Ingat gua, lawannya udah mulai-mulai tebel-tebel gitu. Gua mesti rajin-rajin ini grinding farming. Aduh, buat update ke ininya, update apa ya bilangnya, kelas kah, ke ini update ke KG kah yang ungu tuh, abis kan ini cunin kan kuning ya, terus selanjutnya biru, terus abis itu ungu, abis itu apa lagi ya, kuning kah oranye, entahlah. Ini kan kuning, bodoh. Aduh, gimana sih. Nah, Kabuto skill udah mati duluan langsung dong. Aduh, parah. Oke, level 16. Lama sekali gua naiknya ya. Lama sekali naiknya. Oke, lawan Gaara, Kankuro, Temari. Sini lo majulah. Gak takut gua. Oh ya, kalau nggak salah si Gaara tuh bisa keluarin Jinchuriki ekor satunya ya. Ingat gue tuh dulu, gue pernah lihat tuh dia. Ya are-are, apakah gue bisa dapat Gaara di sini? Dulu gue punya Gaara apa kali ya, lupa gue, sial. Yang akun gue yang lama tuh. Oh ya, dulu kan game ini sempat dihapus ya, kalau nggak salah, makanya akun gue hilang gitu. Gue baru tahu juga dari grup-grup Facebooknya, ternyata ini game pernah dihapus, terus diadain lagi. Oke nih, Kabuto skill. Nah, pada kena sleep tuh, tidur loh, tidur ya, enak tidur, tidur aja sono. Mati dah lu pada pas bangun. Wah, oke. Chidori. Udah mati. Nah, Zetsu putih lumayan tuh buat tahan badan. Tapi mereka tetap aja ngincernya Rock Lee anjir. Dan juga Zetsu putih juga nyerangnya cuma ya damage-nya dikit banget. Cuma beberapa biji doang damage-nya. Oke. Kita kelar chapter 3. Yos, chapter 4. Waduh, siap-siap chapter 5 nih. Gue bakal start chapter 5 nih kayaknya nih. Gue mesti kuat-kuatin ninja-ninja gue dulu nih. Ya, are-are.